Di sini saya akan mensimulasikan permainan untuk mengembangkan sosial emosional pada anak usia dini. Nah, judul permainannya adalah mengambil telur buaya. Selamat menyaksikan. Diam, Ibu. Ya. Anak-anaknya enggak boleh gitu, Bang. Ya. Nah, nanti ada sebuah lingkaran. Jadi teman-teman, anak-anak perlu lihat. Nah, di tengah ada seekor buaya yang menjaga telurnya. Kelompok 1, kelompok 2 nih ini Bu. Kelompok 3. Nanti para pemimpinnya bertugas untuk menjaga di setiap tempat untuk menampung setiap telur yang didapatkan oleh anak buahnya. Gimana ya cara mainnya? Nanti ada Nita sini, itu ada buayanya sini. Nah, buayanya masih anak-anak. Teman kalian Nita yang dijaga tunggu boleh. Oh, ini tiga langkah engkwe, setelah itu lari dan kasihin buahnya ke kambing. Ini ceritanya telur buaya. Ditutup matanya nih. Aku ditutup. Ayo anak-anak sini. Thank you.
6, 7, 8, 9, ibu 10. Ibu tadi 5, 2. Ambilnya ya teman 2. 2 kotak itu. Bukannya telur buaya, Ibu? Kita istirahat dulu yuk ke kelas yuk. Istirahat dulu ya. Ini buaya sih. Dan permainan yang dapat saya simulasikan mudah-mudahan bermanfaat dan permainan tersebut dapat mengembangkan sosial emosional pada anak. Di antaranya, anak mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Anak ada rasa ingin bersaing dengan teman sebayanya. Lalu anak dilatih untuk bekerja sama. Selanjutnya anak mampu berinteraksi dengan teman-temannya, lalu melatih keberaniannya serta menimbulkan rasa senang dan gembira. Sekian simulasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.